Welcome back to H Live. Okeylah, korang semua dah lama sebenarnya kita tak dengar cerita pasal Bok AF ni. So hari ni hari tu kita dapat jumpa dia dan semah-semah untuk majlis rumah terbuka. Ya. Yeah. Betul lah. I rindu sangat dengan suara pop yang sungguh merdu. And then I ingat lagi waktu kecil-kecil I tengok AF kan. Lepas tu I tak pernah lupa untuk Afundi. Okey, dah lah Elina, bila kau cakap pasal Afundi tu I rasa tua sikit. So jom kita dengar perkembangan Bok AF. Tak tu. Interview Zahid selaku juara Akademi Fantasia kedua. Ura-ura yang macam Akademi Fantasia tahun ini akan buat All Star tu makin lama makin kuat. Kan? Tapi saya pun tak pasti. Tapi jawapannya yang saya nak daripada you adalah nak join ke kalau ada? InsyaAllah kalau diberikan rezeki sekali lagi memang nak join. Sebabnya mungkin ini adalah satu platform yang baik juga untuk kita orang. Lagipun masa zaman-zaman kita orang dulu mana ada Facebook ke Twitter ke Instagram ke, tak ada. Nak masuk balik kalau ada peluang ni yang sama macam Gegar ke semua ni, adakah sebab you nak cari populariti balik ke? Ataupun you nak habak mic ke orang? So aku sedap sebenarnya. Mungkin ada ramai yang tertanya-tanya mana pergi Bob, mana lama tak muncul, lama hilang. Jadi mungkin rasanya ini salah satu cara saya untuk kembalikan lagi memori ataupun mungkin peminat-peminat saya yang mungkin dah lama tak dengar khabar saya ke apa semua. Mungkin inilah salah satu cara saya untuk muncul kembalilah. Macam tu lah. Okeylah. Okeylah. Kalau lah ada audition AF kan dengan kamera kat depan sekarang ni and then mikrofon kat tangan you, nyanyilah bagi siapa yang lama tak dengar suara you tu. Okey, saya nyanyi lagu saya je lah, senang. Duhai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini, sejak bila berputiknya cinta kita. Okey. Okey, confirm dia dapat masuk.